Hai, jumpa lagi kita di tutorial Photoshop. Okay, jadi hari ini kita nak kongsikan macam mana kita nak buang elemen-elemen distraction yang mengganggu kita punya point of interest, kita punya subjek. Jadi kat sini kita boleh lihat ranting yang motong bahagian badan dan juga ada sedikit ranting. Baik, disebabkan kita punya elemen distraction tu hanyalah sedikit, jadi kita hanya perlu menggunakan basic tool saja. Itu kita akan gunakan healing brush tool. Kita gunakan healing brush tool ni dan kita cuba untuk buat secara ringkas lah. Okay, kita nak buang dia punya ranting ni menggunakan healing brush tool dengan saiz yang kecil supaya dia tidak mengganggu bahagian-bahagian lain dan dia juga efektif kepada background yang isolated, yang tak ada banyak kontras. Jadi sekiranya ada banyak kontras ataupun color di bahagian tepi dia, dia akan juga akan mengganggu kita punya keluntul ni. Okay, jadi yang pertama kita kecilkan dulu brush dia. Okay, dan kita hanya just buat saja. Okay, so di sini dia dah hilang. Dia hilang dengan tiada kesan kelun, sebab dia punya kontras dia sama, semua sama. Jadi dia tak ada gangguan lah. Sekiranya ada gangguan di bahagian kontras, di bahagian tempat kita healing tool, dia akan jadi nampak berlapis. Okay, so yang macam ni memang cantik lah kalau kita nak guna yang tool yang paling simple. Okay, just kita main aja. Alright, iaitu yang ini kita akan buat, dia akan langgar kita punya subjek. So kita stop dulu kat sini. Okay, dan kita baru sambung semula. Okay, potong lagi. Okay, kita akan buat sini. Okay, dia akan kita dapat macam ni. Dan sini ada sedikit, cuba buang. Okey, cantik. So kita yang ni dah nampak clear dah. So kita akan buang yang sini pula. Kalau boleh kita kecilkan, kita akan kecilkan lagi dia punya value dia, size dia. Okey, cantik. Okey, cantik. Jadi kita dah tak ada banyak gangguan dekat kawasan yang distraction ni, sebab dia tak ada banyak perbezaan dari segi kontras. Jadi dia sama je. Jadi memang dia boleh dapat baik cun. Terbaik lah. So kalau kita nak baiki lagi dekat kawasan ni pun boleh. Kita perbaiki, kita besarkan macam ni. Kita boleh kecilkan lagi untuk beberapa nampak dia lebih. Okay. Okay lah. Okay. Sekiranya kita sudah berpuas hati, jika kita tak berpuas hati ataupun kita nak lebih apa detail dalam bahagian pemotongan tadi tu, kita boleh ambil clone. Kita boleh gunakan tool ni, clone stamp ni, kita boleh ambil dia. Kita ambil bahagian yang sama warna, sama kontras. Kita kecilkan. Kita option dengan klik button sebelah kiri. Okay, lepas option dan kita boleh pilih saja. Okay,
sorry, ni kapasiti kita bagi dia 100% lah. Okay, cukup. Okay, sudah memadai. So, kita pergi ke spot healing brush balik semula. Dan kita besarkan sedikit. Okay, dan kita kecilkan gambar kita. Tengok kita bahagian yang ada lagi sini. Ada sedikit lagi di bahagian bawah. So, kita besarkan balik. Dan kita healing tool saja. Okay, sama juga dengan ini, sama. Kita buang. Dan saya rasa macam nak buang yang kawasan ni, ni yang ni macam tak berapa cantik sebab dia blur eh. Jadi kita nak bagi dia nampak lebih handsome lah. Pertama kita buang juga. Okay, so kita akan buang sebagian ni. Besarkan dan kita buang. Okay, okay, cantik lah. Okay, kita dah dapat kita punya perfect kita punya potong dan kita buang. Okey, maksudnya ada lagi tak yang dah sensor tak ada, maksudnya dah sensor tak ada, kita dapat satu saja, kita buang eh. Okey, jadi bila kita nak dah siap untuk pemotongan and then kita nak betulkan dia punya composition eh. So composition kita akan buat cropping ni. So kita akan ambil tool cropping ni. Cropping and then kita betulkan dia punya size eh. Okey. Sebelum tu kita nak tengok dulu dia punya size eh. Size dia, size image ya. Size image by pixel adalah 4800 kali 3200 eh. Jadi kita nak pastikan yang kita crop tadi ni size dia adalah sama seperti asal. Eh, tidak, maksudnya kalau kita crop dia jadi kecil. Kita tak mau macam tu eh. Jadi kita buat sekali lagi crop. Ini kita klik bahagian tengah. Dan kita buat dia punya cropping dia. Jap. Okey. Okey. Okay, sekejap eh. Okay, dan kita ambil sini front image eh, front image. Okay, kita ambil then done. Okay, jadi bila kita dah siap potong, bila kita tengok balik kita punya size. Okay, size dia tetap sama. Okay, sama. Okay, ni adalah frame kita punya frame ya. Okay, okay, jadi kita nak buatkan dia menghadap ke kiri ya, kiri. Jadi kita kena copy layer dulu, copy layer, and then kita ambil rectangles dan free transform. Bila kita dapat kita punya border macam ni, kita klik lagi sebelah kanan dan kita ambil file horizontal eh, flip horizontal. Ok, so kita kena dapat macam ni. Ok, kita klik done, apply. Ok, ok, jadi apa yang kekurangan kat sini adalah gambar ni kita nak masukkan dalam ROT eh, dan punya rule of third kita. Jadi kita sebenarnya kekurangan kita punya frame. Jadi kita nak besarkan frame. Ini adalah salah satu pilihan kita untuk
kita tambah frame kita. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita pergi image, ambil canvas size ni, canvas size eh. Okey. Kita akan pilih bagaimana yang kita nak besarkan ni? Kita nak besarkan bahagian kiri ni. Contoh kita nak ambil bahagian kiri, kita ambil sini eh, menghadap ke sini eh. Okey, yang ini kita ambil pixel. So ini adalah size dia tadi. Okey, jadi kita nak tambah dia supaya dia ke depan sikit eh. Jadi kita tambahkan dia kepada contohnya Sorry, salah. Tutup dulu. Canvas boleh juga, tapi kita akan buat macam ni eh. Kita akan tarik daripada frame rate supaya kita tak ganggu kita punya frame asal kita. Bila kita buat canvas tadi, dia akan tambah kita punya frame rate tadi. Kita punya frame dia akan bertambah lah, sebab kita dah tambah gunakan canvas tadi untuk tambah bahagian luar dia. Jadi untuk kita maintain dekat size frame tadi, kita boleh je kita ambil sikit lagi, kita ambil crop dan kita taruh ni ke belakang sini. Okey, sini eh, ni kedudukan kita yang kita nak eh. Okey, so klik saja done. Okey, okey, kita akan dapat macam ni eh. Ni satu blank spot ni eh. Ya, ni blank spot ni. Okey, jadi kita flatten dulu. And then kita boleh guna juga healing tools, brush ni kita besarkan, then kita just tarik saja. Ni yang paling mudah lah. Okay, so dia akan dapat bahagian yang sama kontras dengan warna tadi eh, yang bahagian kosong tadi eh. Okay, jadi kita punya kerja dah siap. And okay, insyaAllah semoga kita berjumpa lagi di lain tutorial sama Abang Jerong. Assalamualaikum.